Halo Sobat OCW dimanapun Anda berada, berjumpa kembali pada topik ini, bagaimana tips sukses wawancara kerja. Dan perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Rina Sandora, dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, mengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi, Etika Profesi, Personality, dan bidang-bidang teknik industri seperti background saya. Sobat OCW yang saat ini sedang melamar pekerjaan dan akan menghadapi interview kerja ataupun yang akan menghadapi interview kerja suatu saat nanti, kita ikuti bagaimana tips sukses untuk memenangkan atau lolos dalam wawancara kerja. Kita ikuti, berikutnya kita akan melihat bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana cara kita menjawab interview kerja yang ideal sehingga mempersepsikan bahwa Anda adalah orang yang dicari pada perusahaan tersebut. Ya, kita ikuti beberapa pertanyaan-pertanyaan umum ya, dan ini memang tidak harus selalu sama. Namun secara umum biasanya pertanyaan ini muncul yang pertama kali adalah ceritakan tentang diri Anda. Pertanyaan ini sering muncul gitu ya. Bagi Anda yang belum terbiasa untuk menjawab, akan terasa bingung bagaimana saya memulai untuk menjawab ini. Dari mana dan sampai mana gitu ya. Ingat bahwa wawancara kerja hanya membutuhkan waktu yang singkat. Jadi, kemampuan Anda menjawab dengan tepat, kemampuan Anda memanfaatkan waktu dengan tepat, itu yang sangat diharapkan. Jadi, menjawab, ceritakan tentang diri Anda. Maka bicarakan tentang kompetensi yang Anda miliki, itu yang paling utama ya, yang bersesuaian dengan bidang atau posisi yang sedang Anda lamar saat ini. Jadi itu adalah yang paling ideal. Pertanyaan berikutnya, misalnya Anda ditanya oleh interviewer, mengapa Anda berhenti dari pekerjaan Anda sebelumnya? Hati-hati dalam menjawab pertanyaan ini, jawablah dengan positif jenis pertanyaan semacam ini. Meskipun misalnya pada saat di perusahaan Anda sebelumnya, Anda berhenti karena memang ada masalah di tempat kerja sebelumnya, maka ini tidak perlu Anda sampaikan. Kecuali kalau memang interviewer mengejar pertanyaan ini lebih dalam. Katakan saja kalau Anda saat ini melamar di perusahaan yang baru ini, hanya untuk kemudian Anda ingin mengembangkan diri, ya, mengembangkan skill development yang Anda punya, begitu. Nah, sehingga tidak memberikan persepsi negatif pada diri Anda terhadap perusahaan Anda sebelumnya, mengapa menyebabkan Anda keluar. Ya, pertanyaan berikutnya, pada pekerjaan Anda sebelumnya, apa yang berkenan dengan Anda dan apa yang tidak berkenan? Berhati-hati dalam menjawab pertanyaan ini dan pastinya Anda harus mengemukakan hal-hal yang positif. Anda mendeskripsikan banyak hal yang Anda sukai daripada yang tidak Anda sukai. Ya, jangan menyebutkan persoalan-persoalan pribadi meskipun misalnya itu muncul pada pekerjaan Anda sebelumnya. Ingat, saya katakan bahwa meyakinkan interviewer adalah Anda harus berstrategi dalam menjawab namun tidak berbohong. Ya, berikutnya akan ada pertanyaan misalnya apa pendapat Anda tentang bos atau pimpinan Anda sebelumnya. Pertanyaan ini akan muncul pada Anda yang memang sebelumnya punya pengalaman kerja, gitu ya. Nah, hati-hati dengan pertanyaan ini. Sebisa mungkin jawablah pertanyaan ini dengan baik. Misalnya, pimpinan Anda sebelumnya orang yang punya dedikasi tinggi, punya tanggung jawab yang baik, misalnya begitu ya, bisa menjadi role model dan sebagainya. Jadi, jangan terpancing atas pertanyaan ini dan tidak kemudian Anda menyebutkan hal-hal negatif tentang pimpinan Anda pada pekerjaan sebelumnya. Berikutnya, pengalaman apa yang Anda miliki dalam bidang ini? Ya, nah ini sudah spesifik kepada bidang yang sedang Anda lamar. Maka tentu Anda dengan antusias menjawab bahwa Anda punya keahlian yang mumpuni atau Anda punya kemampuan yang didukung oleh sertifikasi yang Anda punya, begitu ya, sehingga Anda confident dalam mensubmit atau melamar pada perusahaan ini.
apakah Anda menganggap diri Anda sukses? Nah, ingat, kalau pertanyaan ini muncul, maka Anda harus menjawab iya. Ya, Anda harus menjawab iya. Kalau Anda menjawab iya, maka akan merepresentatifkan bahwa diri Anda adalah orang yang bisa menghargai kesuksesan meskipun itu sekecil apapun, gitu ya. Jadi, kalau Anda melakukan interview kerja, saya sampaikan bahwa bukan hanya sekedar bisa menjawab, tetapi apa jawaban Anda akan mengimplikasikan atau punya dampak pada representatif diri Anda sendiri. Nah, jika pertanyaannya dikejar kembali, seberapa sukses yang Anda rasa telah capai? Ya, maka Anda sampaikan bahwa sejauh ini karena tingkat kesuksesan setiap orang itu definisinya berbeda, gitu ya. Mungkin saja Anda bisa mengatakan bahwa sejauh ini saya merasa sukses karena saya berhasil memberikan tanggung jawab saya kepada orang tua bahwa saya sudah menyelesaikan studi saya dengan baik misalnya. Nah, atau mungkin Anda sudah pernah mempunyai pengalaman kerja sebelumnya gitu ya dengan pencapaian-pencapaian prestasi kerja. Berikutnya, Sobat OJW, jika Anda ditanya apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami. Nah, ini sepele pertanyaan ini, tapi di lapangan banyak yang kemudian gugup untuk menjawab karena ketidaksiapan dia terhadap pengetahuan atau informasi perusahaan ini. Nah, logikanya kalau Anda akan melamar pekerjaan, gitu ya, Anda memutuskan melamar karena ada suatu ketertarikan dan berarti Anda tahu tentang perusahaan itu. Ya, perusahaan itu paling tidak gambaran tentang perusahaan pada bidang apa yang sedang Anda lamar, dia punya cabang di mana, bagaimana background perusahaan dan sebagainya, gitu ya. Jadi paling tidak tentang aktivitas-aktivitas inti dari perusahaan yang sedang Anda lamar, Anda sudah mengetahui. Dan saya rasa itu tidak sulit ya, karena Anda bisa mencarinya, Anda bisa mencari informasi dimanapun dengan googling misalnya dan seterusnya. Berikutnya, kalau ada pertanyaan apa yang telah Anda lakukan untuk mengembangkan pengetahuan Anda terakhir ini? Nah, ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh interviewer untuk mengetahui, gitu ya, apa sebenarnya yang sedang Anda siapkan untuk Anda bisa berkompetisi dalam memenangkan interview kerja atau proses rekrutmen itu, rekrutmen dan selection yang sedang Anda jalani. Nah, sampaikan bahwa misalnya Anda mengikuti sertifikasi kompetensi, Anda mengikuti pelatihan-pelatihan, Anda mengikuti seminar-seminar misalnya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari pengembangan skill yang Anda memang sengaja siapkan untuk bisa mendukung terhadap posisi yang sekarang sedang Anda lamar. Sobat OJW, pertanyaan berikutnya. Mengapa Anda tertarik bergabung dengan perusahaan ini? Itu sama dengan misalnya pertanyaannya, mengapa Anda tertarik dengan pekerjaan ini? Atau juga sama dengan pertanyaan, apa motivasi Anda untuk bergabung dengan perusahaan ini? Ya, Anda harus menjawab dengan baik. Jangan memberikan kesan bahwa dalam tanda kutip Anda ingin hidup atas pekerjaan ini. Ya, yang paling ideal Anda bisa katakan cara yang terbaik menjawab adalah Anda ingin mengembangkan diri, ya, dengan apa yang Anda punya dan akan Anda kontribusikan kepada perusahaan ini. Berikutnya, nah ini pertanyaan yang menarik dan biasanya dilematis jika interviewee menghadapi pertanyaan seperti ini. Berapa gaji yang Anda harapkan? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab langsung karena memang sensitif. Anda boleh kembali menanyakan kepada interviewer, misalnya, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, saya yakin perusahaan ini punya standar untuk posisi yang sedang saya lamar. Kira-kira berapa besaran gaji untuk posisi ini? Jika interviewer meminta lebih lanjut, Anda yang harus memberikan kisaran berapa gaji yang Anda harapkan, maka jika gajinya rasional yang Anda sampaikan, itu memberikan kesan bahwa Anda adalah orang yang profesional. Tentu Anda sudah memperkirakan dengan banyak
melihat informasi begitu ya. Dengan posisi ini, berapa kira-kira biaya hidup Anda, berapa biaya transportasi Anda, berapa kompensasi dari apa yang Anda berikan atau Anda berikan kontribusi kepada perusahaan ini. Itu adalah memberikan persepsi bahwa Anda sangat profesional. Ingat, jangan pernah misalnya pertanyaan ini Anda jawab dengan terserah perusahaan ini, atau Anda jawab suka-suka perusahaan ini saja Bapak Ibu, atau Anda katakan misalnya ini jawaban yang terburuk, Anda katakan tidak dibayar tidak masalah karena saya senang bisa mengerjakan sesuatu misalnya. Ini hindari, dan ini memberikan kesan Anda tidak profesional, dan kemungkinan besar Anda tidak akan diterima jika Anda menjawab seperti ini. Kenapa? Karena ada impact. Sekali lagi, pada saat Anda menjawab pertanyaan dari interviewer, bukan Anda bisa menjawab pertanyaan itu, tetapi interviewer lebih melihat kepada impact dari apa yang Anda jawab. Misalnya, Anda tadi menjawab bahwa saya tidak digaji tidak masalah. Nah, bagi perusahaan ini hal yang menyenangkan gitu ya, tetapi impact-nya ini berbahaya. Kalau saya sebagai interviewer Anda, saya pasti akan memberikan note bahwa not recommended. Anda tidak patut untuk direkomendasikan. Kenapa? Pada saat beberapa periode yang akan datang, posisi Anda adalah posisi pimpinan misalnya. Dan ini nampak bahwa Anda personality yang tidak bisa memberikan penghargaan terhadap pencapaian meskipun itu sekecil apapun. Ya, bisa-bisa nanti sebagai pimpinan Anda tidak menggaji, tidak berlaku profesional kepada anak buah Anda. Jadi, jawablah yang diplomatis. Apakah Anda bisa bekerja dalam sebuah tim? Ya, ingat selalu jawab iya. Karena setiap orang dalam bekerja selalu terlibat dalam tim. Namun misalnya Anda katakan, saya bisa bekerja individu, bisa juga dengan tim. Itu tidak masalah, ya. Tetapi hindari Anda, jangan sampai menjawab, saya tidak bisa bekerja dengan tim karena saya produktif untuk bekerja sendiri. Ini tidak berlaku pada dunia kerja. Jika Anda diterima, berapa lama Anda ingin bergabung dengan perusahaan ini? Nah, pertanyaan ini akan melihat, akan menilai seberapa profesional Anda. Jika Anda menemukan pertanyaan ini, maka Anda jawab, saya akan bergabung selama saya bekerja di perusahaan ini. Ya, dengan catatan perusahaan puas dengan apa yang hasil kerja saya. Kalau Anda katakan misalnya, saya akan bergabung dengan perusahaan Bapak 5 tahun, Pak. Ingat, interviewer tidak memberikan respon atau reaktif atas jawaban yang tidak baik dari interviewinya. Justru, interviewer akan memancing. Kalau Anda tadi sebutkan hanya 5 tahun bergabung pada perusahaan ini, saya ingin tahu tahun ke-6 Anda punya tujuan atau agenda apa, gitu ya. Nah, ini nampak bahwa Anda memang tidak bisa loyal pada perusahaan ini. Katakan yang diplomatis tadi, jawaban yang ideal dan terbaik adalah selamanya saya akan bergabung dengan perusahaan ini. Sobat OCW, berikutnya ada pertanyaan yang redaksionalnya sebenarnya sama dengan penjelasan saya sebelumnya. Misalnya, bahasanya, mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Ini sebenarnya sama dengan pertanyaan di awal tadi. Ceritakan tentang diri Anda. Ya, ini sama. Jadi, atau sama dengan apa kelebihan Anda. Artinya, Anda explore kemampuan-kemampuan Anda yang berkorelasi langsung dengan bidang yang atau posisi yang sedang Anda lamar. Jadi supaya spesifik dan tertangkap persepsi oleh interviewer bahwa memang Anda benar-benar kandidat yang ditunggu-tunggu untuk bisa bergabung dan memberikan kontribusi nyata pada perusahaan ini. Ingat,
jika misalnya pada sesi interviewer atau interview ini Anda bertemu dengan kandidat lain dan kebetulan misalnya Anda kenal dengan kandidat itu, jangan sampai kemudian Anda membandingkan kemampuan Anda dengan kandidat sebelumnya. Ini nampak Anda tidak profesional karena Anda terlalu berlebihan. Apa kelebihan Anda? Ini sama dengan pertanyaan ceritakan tentang diri Anda, gitu ya. Mengapa Anda harus saya pekerjakan? Itu sama, artinya benar-benar fokus pada kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi yang menunjang pada saat Anda benar-benar diterima pada posisi ini. Saya underline ulang bahwa Anda harus memperkuat kompetensi-kompetensi yang memang sesuai dengan posisi yang sedang Anda lamar. Apa kelemahan Anda? Biasanya interviewee akan terlihat lebih mudah menyampaikan kelebihannya, sehingga lupa pada saat ditanya apa kelemahannya. Ya, ini Anda harus memfilter, bedakan antara Anda yang belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi interview dengan mereka yang belum. Ya, karena pertanyaan remeh, tetapi untuk menjawab pertanyaan ini Anda harus berstrategi, namun tidak berbohong. Ya, Anda katakan misalnya, Anda tipikal orang yang terlalu teliti begitu ya, sehingga Anda harus mengulang, mengoreksi beberapa kali dari setiap pekerjaan. Kesannya itu kelemahan, tetapi ditangkap oleh orang lain justru itu kelebihan. Ya, berbeda kalau Anda tidak berstrategi. Misalnya Anda jawab, saya sulit bangun pagi, Pak. Nah, ini sudah mempersepsikan bahwa Anda bukan kandidat yang kami pilih. Sementara tempat kerja ini misalnya akan on time jam 7 pagi. Bagaimana dengan Anda yang kemudian sulit untuk bangun pagi? Atau misalnya Anda jawab, Anda melamar pada bidang sebagai accounting misalnya. Lalu Anda sampaikan, saya orangnya ceroboh, Pak. Saya orangnya, kelemahan saya tidak teliti. Nah, tentu ini tidak relate dengan kualifikasi bidang yang sedang Anda lamar. Nah, cara yang ideal berikutnya, Anda bisa sampaikan misalnya, kelemahan saya adalah orang yang workaholic. Jadi artinya, saya senang bekerja sampai lupa waktu. Kesannya itu adalah sebuah kelemahan. Tapi bagi interviewer, ditangkap bahwa Anda adalah orang yang cocok untuk mengisi jabatan ini. Pertanyaan berikutnya, Sobat OCW, apakah Anda bersedia kerja lembur kapan saja jika diperlukan? Hati-hati, overtime atau lembur ini bagi perusahaan adalah sesuatu yang inginnya untuk dihindari. Artinya, kalau pekerjaan itu bisa diselesaikan sesuai dengan jam operasional kerja, maka itu sebuah hal yang baik bagi perusahaan. Namun, jika karena kebijakan atau permintaan perusahaan Anda harus melakukan lembur, Anda harus selalu jawab iya dengan atas pertanyaan ini. Nah, misalnya interviewer menanyakan lebih dalam, apakah Anda bisa bersedia lembur sampai dini hari? Apalagi misalnya interviewinya seorang perempuan begitu ya. Lalu Anda jawab, tidak masalah, Pak, saya lembur tiap hari sampai dini hari gitu ya. Tidak masalah karena saya terbiasa begadang pada saat saya kuliah dulu. Ini jawaban yang buruk. Nampak Anda tidak profesional gitu ya. Anda harus katakan pada batasan karena lembur itu juga ada aturannya. Misalnya Anda sampaikan jika itu memang diperlukan oleh perusahaan, Anda akan bisa mengerjakan lembur ini sampai jam 9 malam misalnya, dan jika pekerjaan itu belum selesai, Anda bisa lanjutkan keesokan harinya. Ya, ini ada pertanyaan yang sepertinya mudah, tetapi ini syarat dengan menjawab secara berstrategi tapi tidak berbohong.
Misalnya, situasi tersulit apa yang pernah Anda alami dan bagaimana Anda menghadapinya? Ya. Sebagian interviewee yang spontan mendapatkan pertanyaan ini agak sulit untuk menjawab, gitu ya, dan bingung sehingga apa yang paling melekat pada pikirannya atau memorinya itu yang akhirnya keluar. Misalnya, Anda katakan bahwa saya sangat sedih pada saat orang tua saya di penjara, misalnya gitu ya. Nah, kalimat pertama itu yang ditangkap oleh interviewer. Penjelasan Anda berikutnya tentang hal itu, interviewer tidak akan mendengar, tapi interviewer sudah memberikan note bahwa Anda kandidat yang not recommended. Kenapa? Karena hal yang sifatnya privasi, Anda mudah untuk mengumbar kepada orang lain. Ini merepresentatifkan kalau misalnya Anda menjadi tenaga kerja di perusahaan ini, maka Anda tidak bisa memilah dan memilih mana informasi-informasi yang harusnya Anda skip, informasi yang mana yang harus Anda tahan, data mana yang harus Anda rahasiakan, gitu ya. Tapi menunjukkan di sini representatif diri bahwa Anda tidak bisa memfilter itu. Ya, bagaimana cara yang ideal untuk menjawab pertanyaan ini? Ya, Anda sampaikan misalnya Anda pernah melakukan atau menghadapi keadaan sulit pada saat mau sidang TA misalnya begitu ya. Sidang tugas akhir atau sidang skripsi. Tiba-tiba file Anda hilang. Anda sempat panik begitu ya karena besok Anda harus sidang. Tapi kemudian Anda ingat bahwa Anda menyimpan file itu pada banyak media. Misalnya Anda simpan di laptop teman, di email, di G Drive, dan sebagainya. Kalau itu yang Anda sampaikan, maka ditangkaplah persepsi Anda oleh seorang interviewer bahwa Anda adalah orang yang penuh antisipatif gitu ya terhadap hal-hal atau resiko-resiko yang mungkin terjadi. Itu bagus. Jika Sobat OCW mendapat pertanyaan, Anda ingin menjadi apa 5 tahun kemudian? Ini pertanyaan yang akan melihat apakah Anda punya tujuan, punya perencanaan karir ke depan, ataukah tipikal orang yang biasa saja begitu ya. Nah, maka ada pengalaman seorang interviewee menjawab pada saat pertanyaan ini muncul. Dia bisa menjawab dengan cukup percaya diri bahwa dia sampaikan saat itu dia interview dengan user, dengan manajernya langsung, lalu dia menjawab, 5 tahun yang akan datang, saya yakin saya bisa menggantikan posisi Bapak. Kesannya, bagi orang yang tidak percaya diri, itu jawaban yang tidak sopan. Tapi tidak bagi interviewer, karena artinya Anda sudah punya kepercayaan diri, Anda confident level Anda cukup tinggi atas kompetensi yang Anda punya, sehingga Anda mencerminkan orang yang siap dengan perencanaan karir jauh ke depan. Ingat, setiap pekerja harus punya ambisi dalam visi-misi pekerjaannya. Bukan ambisius, ya. Kalau ambisius itu kondisi yang buruk. Tapi kalau punya ambisi, artinya dia on the track dalam visi dan misi hidupnya. Apa yang dapat Anda berikan pada kami yang orang lain tidak bisa beri? Ya, ini sebenarnya ingin mencari kemampuan spesifik apa atau prestasi-prestasi apa yang mungkin interviewee itu miliki gitu ya, yang tidak dimiliki oleh kandidat lain. Nah, kesempatan jika pertanyaan ini muncul, Anda harus jawab dengan baik bahwa Anda punya hal-hal positif, Anda punya prestasi-prestasi yang gemilang gitu ya, sehingga memang Anda bisa benar-benar memberikan kontribusi nyata pada perusahaan ini. Apa yang paling menarik menurut Anda dari pekerjaan ini dan apa yang tidak menarik pada posisi jabatan yang sedang Anda lamar? Ya. Anda harus sampaikan bahwa Anda harus jujur mengidentifikasi kira-kira apa yang menarik dari pekerjaan ini. Dan tentunya itu sebuah alasan kenapa Anda apply atau submit
lamaran ini pada posisi tersebut, dan harus lebih banyak hal-hal yang paling menarik yang harus Anda sampaikan dibandingkan hal-hal yang tidak menarik. Apa yang Anda cari dalam pekerjaan ini? Hati-hati dalam menjawab pertanyaan ini, jangan memberikan kesan, tadi sudah Brina sampaikan, kesan tentang hidup atau tentang kestabilan kondisi keuangan Anda. Secara umum, orang bekerja itu pastinya memang mencari nafkah. Apalagi laki-laki misalnya gitu ya, tentu akan mencari nafkah dan tentu mengharapkan kompensasi. Tetapi untuk profesionalisme, Anda tidak perlu menjawab secara vulgar bahwa Anda membutuhkan uang dari pekerjaan ini. Bagaimana cara yang ideal? Anda sampaikan Anda akan memberikan kontribusi nyata pada perusahaan ini, sekaligus Anda akan mengembangkan kompetensi apa yang sedang Anda punya. Sebab, jika Anda menjawab tentang keuangan atau tentang penerimaan gaji, memberikan kesan bahwa Anda tidak profesional karena Anda mengutamakan hak daripada kewajiban. Menurut Anda, apa definisi dari posisi yang Anda inginkan? Ya, banyak sekali pertanyaan muda ini lalu gugup untuk dijawab. Karena ketidaksiapan interviewee pada saat dia melamar sebuah atau bidang pekerjaan di posisi apa, dan dia tidak punya cukup pengetahuan, sementara Anda mencari informasi itu sangat mudah. Anda bisa googling apa posisi-posisi yang akan Anda terima atau akan Anda jalani selama berada di perusahaan ini. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti bagi kami? Ini berbeda dengan pertanyaan sebelumnya. Di pertanyaan sebelumnya ada pertanyaan berapa lama Anda bergabung dengan perusahaan ini? Kalau berapa lama bergabung, tadi sudah clear, Anda jawab selamanya. Tapi kalau berapa waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi nyata pada perusahaan ini, maka Anda sampaikan, Anda akan secepat mungkin jika memang Anda diterima dalam perusahaan ini, Anda akan segera menunjukkan kontribusi-kontribusi nyata itu untuk memberikan perbaikan atau kondisi yang berbeda menjadi jauh lebih baik pada perusahaan ini. Dari resume Anda, kami rasa Anda terlalu berpengalaman untuk posisi ini. Bagaimana pendapat Anda? Ingat, ini pertanyaan jebakan. Anda harus tetap low profile, Anda harus tetap rendah hati, ya, namun tetap confident. Anda sampaikan bahwa Anda ucapkan terima kasih sebagai apresiasi dari orang yang memberikan penghargaan kepada Anda. Namun Anda sampaikan, saya terus berproses untuk menempa ilmu atau pengetahuan atau skill pada perusahaan ini. Ya, ini pertanyaan yang muncul pada saat terakhir interview. Pertanyaannya adalah, apakah Anda punya pertanyaan untuk saya? Jika interviewer menanyakan hal ini, Anda manfaatkan betul pertanyaan ini. Hindari Anda kemudian menjawab, tidak ada Pak atau tidak ada Bu. Ini memberikan kesan bahwa Anda ingin cepat-cepat keluar dari ruang interview ini. Tapi sebaiknya untuk merepresentatifkan atau memberikan persepsi bahwa Anda orang yang benar-benar ingin bergabung dalam perusahaan ini, misalnya dengan pertanyaan sederhana. Mohon maaf Pak, kira-kira kalau misalnya saya diterima di perusahaan ini, apa perusahaan ini memberikan pelatihan singkat di awal saya bekerja, mengingat saya masih fresh graduate misalnya. Itu adalah menunjukkan bahwa Anda benar-benar siap dan ingin bergabung dengan perusahaan ini. Baik, Sobat OCW, demikian tips sukses wawancara kerja yang bisa saya sampaikan, saya share kepada Anda. Mudah-mudahan ini bermanfaat
Jika saat ini Anda benar-benar sedang menjadi job seeker dan akan menghadapi wawancara kerja, mudah-mudahan sukses dan menjadi pribadi yang terpilih. Sekian, sampai jumpa Sobat OCW pada topik yang lain.